anjuran bagi siapapun yang banyak maksiatnya, kok ingin kepingin pahalanya wakeh banget, maka perbanyak baca sholawat, sholawat Nabi. Ini dari sisi sini, jangan salah paham. Sholawat lebih unggul dari Quran. Min hadhil haythiyah, dari sisi ini. Min hadhil jihad, dari segi ini. La min kullil jihad, tidak dari seluruh segi. Kalau dari seluruh segi, Quran secara mutlak lebih top dari sholawat, nggak bisa dibandingkan. Tapi dari sisi ini, as-salat ala nabi afdal min qiraatil Quran. Ini saya cuma nukil saja, sama lihat dalam kitab Sa'adatud Daroin. Niku ini pendapatnya Asy-Syaikh An-Najjani. Saya cuma nukil saja, sama lihat di sana. Dari segi ini, sholawat lebih baik daripada baca Quran. Makanya kenapa beliau kok tidak menganjurkan kui perbanyaknya baca Quran, boten, tapi perbanyaklah baca napa? Sholawat, bagi orang yang kepingin nggih agar umurnya itu pendek tapi berkualitas. Kaya-kaya umurnya panjang sekali karena luar biasa. Bagi yang dulu-dulunya jarang sholat, jarang puasa, wis sekarang pun masih ada kehidupan, nggih, perbanyak baca sholawat. Sungguh indah sekali, kata beliau. Yes, kehidupan ini indah sekali jika kita taat kepada Allah dalam seluruh hidup kita dengan zikir dan baca sholawat. Enak wonten, enak, nyaman, tenang. Semua orang yang punya zikir itu dia akan merasakan bahwa hidupnya tenang. Beda dengan yang tidak punya zikir.